belilah barangan Sarawak. Go local, support barangan kita. All for Satok, Satok for all. Kita sekarang untuk berada di mana? Okey, sekarang ini kita berada di Heritage Central Gallery yang terletak di bangunan hiasan Sarawak berhadapan dengan Padang Merdeka, berdekatan dengan Songket Keringkam Gallery tadi, yang mana galeri ini menempatkan produk-produk warisan Sarawak dari segi food ataupun minuman, makanan, minuman, dari segi aksesoris dan juga dari segi barangan craft seperti bakul dan bag. Inilah tempatnya. Okey, tapi kan kami dengar dekat situ ada sejarahnya tersendiri, betul sih? Yes, okey. Untuk makluman semua, bangunan tu asalnya dulu pada zaman pemerintahan Brook merupakan panggung wayang pertama di Sarawak yang diberi nama Sylvia Cinema. Jadi panggung wayang pertama tu dulu dibina pada tahun 1934. Jadi itulah sejarah tempat tu. Jadi tempatnya, teman-teman kita pergi ke sebelah Nibahnya gelap, merupakan restoran ataupun kita jadikan sebagai restoran yang diberi nama Heritage Central Cafe. Yang mana restorannya kita menyediakan juadah-juadah untuk makanan warisan Sarawak seperti mana mancuk ada jual dalamnya, nasi corned beef, nasi goreng corned beef, lepas siap bersama ikan tumbuk masin ada jual, sialah tempatnya. So, cafe itu dibuka setiap hari? Dibuka setiap hari sehingga hari Sabtu jam 9 pagi sehingga 6 petang. Sama juga dengan Songket Keringkam Gallery juga. Jadi, untuk makluman, cafe dengan Heritage Central Gallery itu bertujuan kita membantu menaikkan lagi, memperkasakan lagi makanan-makanan, produk makanan warisan kita. Tapi Cik Sharon, kami tu saya nampak cash. Dekat situ terima sih cashless. Yes, of course. Kita kan ada Sarawak Pay. Jadi kita boleh cash flow online, boleh guna Sarawak Pay dan sebagainya. So, si perlu bawa wallet lagi. We just need to bring e-wallet. Betul. Okey, golongan usahawan yang menghantar produk ke sini, usahawan tempatan, mempunyai nilai tambah tertentu. Satunya, kami akan jadikan produk mereka sebagai produk yang boleh diletakkan dalam bentuk hamper. Okey, jadi kami akan jual produk tersebut kepada agensi-agensi kerajaan ataupun kepada corporate-corporate company untuk dijadikan sebagai gift. Okey, yang keduanya, kami akan menjadikan produk ini sebagai produk untuk dibuat dalam bentuk kempen-kempen tertentu macam raya sales, macam last year kita buat September sales, end of year sale dan sebagainya untuk kita pastikan produk di sini terjual dengan lancar, terjual habis. Jadi untuk raya tahun 2021 kami akan buat banyak hamper, banyak package hamper untuk tujuan menempatkan produk warisan di dalamnya supaya terjual dengan habis untuk tujuan membantu komuniti. Inilah ruangan untuk kami menempatkan produk-produk makanan dan minuman warisan tempatan yang mana ia merupakan produk komuniti tempatan, usahawan tempatan kami untuk dipasarkan dan commercialiskan. Jadi kita dapat lihat di sini ada beberapa kategori makanan, kita ada sambal, kita ada minuman macam Desi Pen, Desi Special ni antara minuman yang popular sekarang ni dihasilkan oleh anak tempatan. Dan ini merupakan produk kalau kita pergi Sarawak mesti minta Desi Special. Ini antara produk popular di sini. Dan kita ada macam produk-produk snack begini. Kuih cincin dan sebagainya. Dan kita ada kuih sepit. Terima kasih diucapkan banyak-banyak kepada Encik Syahrul Isri kerana sudi meluangkan masa bersama Media Satok, dan kami berharap bahawa kita orang semua dapat mengambil nilai-nilai tambah, nilai-nilai positif, perkara-perkara yang baik yang telah dikongsikan oleh Encik Syahrul tadi. Okey, so next kita akan berjumpa dalam rancangan SIA Sarawak Initiative by Abang Joe dalam episod yang lain. Bye-bye.